Bank Rakyat Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perkembangan pariwisata Sanur yang mengangkat keanekaragaman kegiatan dan kearifan lokal dengan mendukung penuh kegiatan Sanur Village Festival 2017. Bertajuk Britama Sanur Village Festival 2017, BRI mengoptimalkan kerjasama dengan memberikan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung Sanur Village Festival, salah satunya dengan memfasilitasi pengunjung melakukan transaksi non-tunai. Sanur Village Festival merupakan rangkaian kegiatan yang unik dan peluang yang baik bagi masyarakat setempat untuk menampilkan kebudayaan Pulau Dewata dan industri kreatif kebanggaan kepada masyarakat dunia yang berkunjung ke Bali. Partisipasi Bank BRI pada tahun ini juga mengikutsertakan 35 nasabah UMKM unggulan dari seluruh Bali yang mayoritas telah berorientasi ekspor. Dalam ajang ini, BRI mendorong pengunjung untuk melakukan transaksi non-tunai. Pengunjung Britama Sanur Village Festival 2017 juga berkesempatan memperoleh voucher belanja gratis, pulsa gratis, dan hadiah langsung. Penawaran menarik ini berlaku bagi semua pengunjung yang melakukan pembukaan tabungan BRI Britama, registrasi e-banking BRI, apply kartu kredit, dan pembelian kartu berisi yang merupakan uang isi ulang BRI. Direktur Konsumer PT BRI Persero TBK Randianto berharap aktivitas transaksi di Britama Sanur Village Festival mampu dioptimalkan melalui transaksi non-tunai. Ini waktunya bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menggalakkan less cash society tadi saya sampaikan, dan juga rencana bahwa nanti 1 Oktober ini tol seluruh Indonesia diminta untuk menggunakan non-cash payment. Dan hari ini kita bersama Sanur Village Festival ini mencoba mensosialisasikan via penjualan kartu uang elektronik BRI berisi begitu. Jadi kita mencoba untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman di daerah masing-masing, sama karena UMKM ini merupakan core business BRI. Jadi kalau memang ada event yang kita bisa tampilkan UMKM bersinergi, kita pasti akan bergabung. Jadi total portofolio BRI sekarang yang ada di UMKM sekitar 70% yang ada di UMKM. Kalau harapan kami di Bali sebetulnya bahwa kita pengen membina UMKM ini, dan karena di sini menjadi daerah tujuan wisata, kita pengen UMKM itu bisa direct melakukan transaksi ekspor, apalagi sekarang juga bisa melakukan online trading ekspor. Kita pengen memfasilitasi supaya mereka lebih berkembang lagi, tidak hanya jualan produk di lokal, tetapi mereka juga sudah bisa online trading dengan yang di luar negeri. Direktur Konsumer PT BRI Persero TBK Randianto menegaskan Bank BRI berpartisipasi dalam Sanur Village Festival 2017 dalam rangka mendukung pelestarian budaya warisan leluhur dan perkembangan UMKM nasional, khususnya di daerah Bali dan sekitarnya. Britama Sanur Village Festival 2017 diharapkan dapat meningkatkan fee basis income dan menggali potensi-potensi bisnis lainnya yang berkaitan dengan UMKM di Bali dan sekitarnya. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki dinilai telah mengantarkan Sanur Village Festival menjadi kegiatan komunal yang memberikan manfaat nyata bagi warga dan sejumlah komunitas desa pesisir. Harapan dari Bank Rakyat Indonesia, spirit kreativitas, motivasi, dan inovasi ala Sanur ini terus berkembang untuk mewujudkan tatanan sosial dan budaya yang berkesejahteraan dan berkedamaian. Sutejo dan Indra Wijaya, Bali TV.